Selamat kembali di Minecraft Survival Indonesia episode ke-4 kalau nggak salah. Oke guys, di video kali ini aku bakalan untuk lanjut lagi Minecraft Indonesia episode 4 kalau nggak salah, aku lupa. Di video kali ini sesuai judul dan thumbnail, hari ini aku bakal untuk membuat enchanting room. Tapi enchanting roomnya tuh nggak biasa, bakal bikinnya tuh rahasia. Jadi tempatnya tuh masih sama di sini, cuman aku bakal bikinnya buat tanah tapi rahasia. Iya, enggak terlalu rahasia-rahasia amat sih. Nanti mungkin tombolnya bakal kelihatan, cuman ya bakal aku sembunyiin, oke? Okay? Nah, jadi ini pertama-tama aku udah siap-siap sini. Jadi aku bakal langsung saja untuk menghancurkan si ini buku. Oke, sekarang tinggal. Nah, oke. Sekarang aku bakal langsung aja ke bawah. Nah, jadi kalau nggak ada enchanting room kan kayak luas gitu, guys ya. Jadi aku nanti aku tombolnya bakal aku taruh di mana ya? Lever. Nanti aku pakai lever, guys, bukan button. Jadi nanti sini ya. Nanti terus aku tutupin trapdoor. Ide yang menarik, tapi ya kayak terlalu mencolok sih kalau sana kasih trapdoor. Mana ya, guys ya? Oke, jadi di setiap sisi, di setiap pojokan sini tuh bakal aku kasih crafting table. Nanti mungkin nanti sini bakal aku anjurin, aku bakal kasih lever satu, nanti bakal aku tutup. Jadi nanti buat mau masuk mau keluar, dia aku harus ngancurin crafting table. Ini tuh agak gimana gitu ya. Gimana lagi, udahlah. Oke, sekarang kita nggak usah. Masalah nggak sana ada. Oke, sekarang aku bakalan langsung aja untuk gali ke bawah. So langsung aja satu ini aku bikinnya empat, mana pistonnya? Empat ya, dia harus empat. Satu, dua, tiga, empat. Ini anjurin, sip. Oke, sip. Wait, nge-lag parah nih, nge-lag gaming nih. Oke, satu, tinggal sininya, sini anjur. Nanti aku ganti piston, mana piston. Selanjutnya, nah mumpung ini pas banget atasnya ada ini, jadi nggak bakal kelihatan. Jadi kalau misalnya ini tuh nggak bakal kelihatan. Oke, okay? Salah guys, salah gaming aku. Dan ini anjurnya pakai kayu apa batu sih? Ini harus agak mundur dulu guys, baru bisa. Salah aku guys ya. Untung aja. Oke, taruh dulu. Tuh, taruh sini. Lalu taruh yang namanya ini stone brick. Nah, sih. Ntar aku dengar suara pillager, guys. Ah, malas aku, guys. Bergelut sama pillager nanti kena raid. Dengar suara pillager tadi. Bau dengar suara pillager tadi. Oke, untung aja villagernya masih aman. Nah, oke. Untung aja aku males banget ngerit, guys. Masih tetap ku pindah ke hardnya. Karena ngerit itu males banget aku. Selanjutnya aku bakal hancurin dulu sini, bagian sini. Nah, mana tadi? Nah, sini ya. Jadi nanti sini bakal redstone-nya. Redstone-nya bakal mengalir gitu. 1 2 3 4 oke sini ya. Simpel sih nanti aku bikinnya. Nggak bakal ribet-ribet amat. Ini tinggal sambungin aja sini. Oke. Taruh sini sih nanti. Di sini nanti ini di koordinat -2 1 9 7. -2 1 9 7. -2. Ini 1 9 7 sini ini ya nanti. Ini agak ke atas. Oke, ntar taruh ini. Nah, taruh ini sini. Lalu kita bikin lever. Aku bakal bikin lever dulu. Lever bikinnya gimana sih? Lever harusnya sini ada lever. Lever gimana sih, guys? Cara bikin lever gimana sih? Lever. Sabar. Ini aku gini ya. Lever. Oke, butuh cobblestone sama stick. Kok ada cobblestone? Emang aku nggak punya stick?
Misalnya Alifian sedia stick loh, ngestok stick malam. Ini aku stick, aku stok. Oke, butuh satu aja cukup guys ya. Nah selanjutnya aku bakal taruh di bagian sini, boom. Ini otomatis bakal ntar nyala sih, cuman nggak bisa. Wah parah. Aku lupa. Ini ruang rahasia, ya kan? Bikin ruang rahasia itu bukan sticky piston. Bukan piston, sticky piston yang harus ada slime. Dan slime aku tidak punya sama sekali. Bentar. Kayaknya aku punya, sabar. Oke. Di sini. Nah, ini slime ball. Bisa dapat slime ball dari mana? Dapatnya dari wandering trader yang jualan. Untung aja aku masih ada emerald, aku trading sama villager. Ya, saling menguntungkan lah ya. Dan trading sama villager. Jadi ini harusku tuh harusku ubah guys menjadi yang namanya. Kok sekarang aneh ya, enggak bisa menggabung gitu, enggak bisa menyatu gitu guys ya. Aneh. Oke, jadi aku bakalan bikin caranya sih simpel sih, tinggal ya simpel lah. Sticky piston ya. Untung aja 1 2 3. Oke, taruh sini dulu. Bentar. Terus ngepas. Aneh loh, nggak bisa di itu, guys. Harus dari sini kah? Dianjurin gitu. Nggak bisa ini. Terus gimana dong? Bentar. Apa harus gini, guys? Bentar, aku masih ada akal nih, masih ada kepikiran. Apa harus gini? Bentar, aku harus naik. Oke, jadi itu tinggal gini. Set. Nah, dari tadi kayak gini. Tuh, 2 3 4. Oke, ya. Kurang lebih gini nanti ini buat tempat enchantingnya. Dan langsung saja bakal ngedesain pinggir-pinggirannya. Astaga, ini apa? Tidak apa, guys. Oke, jadi dan aku bakal ngehiasinnya tuh pinggir, nanti tuh pakai yang namanya quartz. Ini by the way aku udah apa namanya, saat aku nge-record aku berburu quartz ya. Ada quartz pilar. Ini quartz pilar itu nanti gunanya bakal aku taruh di pinggir-pinggirannya. Setiap pinggirannya nanti bakal ada quartz pilar. Oke. Dan ya udah langsung aja, ini ngapa ngebug ngelag. Dan nanti untuk lantainya pakai quartz, pokoknya itu serba putih di sininya, tapi enggak putih semuanya. Nanti di sini aku bakal kasih yang namanya kaca putih. Nah di sini aku ada white stained glass, dan nanti mungkin oak leaf ini bakal untuk menjadi hiasannya lah. Nanti kaca putih satu, nanti di dalamnya itu bakal aku kasih kayak semacam ikan dan juga air, itu biar kayak wow gitu. Oke, yuk langsung aja kita buka. Nah, di sini aku nggak pasang replay mode, guys. Ini kalau aku pasang replay mode ini bagus nih, cuman nggak pasang replay mode karena replay mode 1.14 Project Launcher itu nggak bisa dipasang Optifine, guys. Males banget aku kalau nggak ada Optifine. Jadi ya, yaudah langsung aja kita bakal speed up tanpa replay mode. Oke, let's go.
Oke guys, ya udah selesai aku ngebikinnya, dan kalau kalian ingin lihat hasilnya gimana, hasilnya adalah seperti ini. Bentar ya, aku ganti kamera dulu ya. Bentar, sabar. Oke, yap. Oke, aku bakal turun dulu, dan ya inilah hasilnya guys. Wow, gila. Ini screenshot sih, parah. Oke, sudah ya. Dan ya, sekarang waktunya aku tinggal isi bookshelf dan juga enchanting table guys. Oke. Aduh, ini masalahnya ini guys. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. Ini tuh genap. Nah, ini caranya gimana ya? Ini kayak takutnya jelek gitu loh. Genap guys, aku lupa. Ya mungkin so pinggiran sini aja lah ya. Oke. Oh, aku ada ide. Kenapa enggak gini? Nah, di sini kan enggak aku kasih itu kan. Namanya. Ini kan enggak aku kasih itu apa sih namanya? Enggak aku kasih ini, dan kebetulan ini tuh ganjil, jadi aku hancur aja ininya. Nah, nanti atau bakal aku ganti bookshelf. Gila enggak gokil enggak? Gila Livian ya. Segini cukup. Oke, cukup ya. Maju lagi guys. Nah. Oke, sip, mantap. Nah, tinggal taruh sini, oke. Oke, lantainya bakal dari smooth quartz, enggak usah dijadikan slab. Oke. Ini kita jadikan slab karena ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, sip, mantap gak, gokil gak. Nah, sekarang tinggal taruh tengahnya, taruh ini be, karena aku bakal bikin barrel dulu guys ya. Barrel sebanyak 9, taruh aja barrelnya. Nah, sip, walaupun nggak terlalu nyatu juga sih kayu sama ini. Nah, atasnya kita taruh guys. Enggak, kita taruh ya, masa atasnya polos pakai batu stone gitu. Lempar sana, wing pas guys. Alah, yaudah. Oke, ya lumayan lah. Yaudah, masih penerangannya masih over ya. Aku enggak ada end stone guys dari di end. Aku enggak ngambil end stone dari end city guys. Yaudah lah ya, jadinya gini. Dan oke, karena aku bakal tinggal perbaikin sistem resturnya untuk yang bagian dalam. Jadi nanti kalau saat aku ngencan bagian dalam bisa. Oke, aku bakal bikin lever dulu. Masih ada batu, ini bukan batu. Oh, ini nih ada cobblestone. Ini bukan. So, aku dengar suara zombie yang lagi mendobrak pintu, yaitu di bagian sini. Karena aku mainnya di mode hard, jadi zombie bisa mendobrak pintu. Oh, dapat topi. Nice, malah dipakai dong. Wah, sumpah ini nge-spawn semuanya. Mampus. Wah. Aduh, pah. Oke, jadi aku bakalan bikin dulu yang namanya tar makan deh. Makan. Oke, aku bakal bikin dulu yang namanya lever lagi. Lever. Kita ada lever ya. Nah, saya kekurangan batu. Ini batu harus juga nih. Mana lever lagi? Lever. Untung aja aku masih ya jago skill redstone lah, gitulah. Oke, sekarang aku bakalan taruh sini. Aku inginnya tombolnya di sini, di bagian sini lah. Nanti buat pengalirannya tuh nggak terlalu jauh-jauh amat. Jadi tadi bakal aku bongkar dulu, sabar. Nah, kalau di sini tadi aku harus bongkar lagi. Nanti redstone ntar. Oke, oh ini pilarnya ya.
Jadi nanti itu redstone bak ini kan bakal tertutup. Jadi nanti itu redstone bakal ada ngalir mulai dari sini, tuh naik ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan nyambung ke sini. Oke, pas ya. Gue sih pas, gue sih gitu ya. Nah ini bakal tertutup nih, tertutup menggunakan smooth quartz. Satu ini bakal tertutup lagi menggunakan pilar quartz, wey. Hah, pilar quartz gua habis. Oh enggak, itu pakai ini guys, pakai sunblock. Jadi alhasil kalau ditutup enggak nutup lah, tegangannya enggak sampai. Salah woi, salah, pantesan enggak nyala apa namanya. Ntar sabar, harus agak berbelok nih ya. Nah taruh sini, nah baru deh nutup guys, baru bisa ya ternyata. Nah sip, mantep, gila udah bisa. Jadi kalau di ini ya, ini kalau mau tinggal mau ke atas tinggal tutup, dan ini bisa gini. Us gila parah, gokil. Oke, sekarang tinggal kita hiasin bagian sini kalau agak, karena polos gini nggak enak ya kan, lihat. 2000 years later. Sip dah, sip. Oke guys, so oke lah, yaudah udah jadi sih, tinggal bikin thumbnail di mana guys ya. Dari sini nunggu ini sumpah. Tadi tutup dulu nih supaya nggak ada cahaya dari luar. Oke, kita bakal bikinnya dari sini, 1 2 3. Aku screenshot ya. Oke guys, so ya yeah. Jadi video ini aku tutup segini. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, aku minta kalau suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like dulu guys video ini. Yuk di like dulu dan jangan lupa untuk di share. Oke bentar guys, apa jadinya kalau aku mau menggunakan shader burning? Maka aku turunin dulu semuanya, lightingnya segala macamnya. Gimana jadinya kalau aku menggunakan shader di sini? Nah aku ada open for AS shader Android, so aku bakal pakainya. Ntar bakal pakai shadernya itu saat di sini, takutnya nanti itu Minecraft nge-crash guys ya. Oh my god, cuma ini enggak nge-crash. Aku bakal mencoba masuk di worldku. Bismillahirrahmanirrahim. Iya itu bah, bah ini kalau nggak nge-lag nih parah sih. Oke, 0% 100% let's go. Bismillah. Wah parah sih, tar guys, tar ya, nyalakan woi, no please no, woi, nge crash nih, oh my god, enggak, tuh, woi parah. Ayo, hey. Nah, ini sumpah nih kebanyakan patah-patah nih. Mas shader nge-lag sih. Aku nge-lag. Gimana katanya bagus. Bentar sabar. Woi. Oke guys, jadi aku sekian sajalah, aku tutup segini videonya. Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk kasih like, comment, share and subscribe, dan iya jangan lupa subscribe. Kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa subscribe, dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like video ini, komen juga, dan juga di share. Bye bye. Hah? Summer and after fall.